Pemirsa, kemarin akses jalan menuju ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai di Bali macet parah. Ya pemirsa, akibatnya para calon penumpang pesawat memilih turun dari kendaraan dan jalan kaki ke bandara. Kemacetan terjadi di jalan bypass Ngurah Rai dari Denpasar menuju Jimbaran Nusa Dua hingga jalan tol Bali Mandara. Kebanyakan para calon penumpang pesawat yang turun dari kendaraannya ialah wisatawan asing dengan jadwal keberangkatan malam hari. Tak sedikit wisatawan yang menaiki ojek dengan membawa koper besar. Kepadatan kendaraan ini sebenarnya sudah terlihat sejak Jumat sore dan diduga karena banyaknya wisatawan yang mengisi liburan tahun baru di Bali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.